juga bikin makanan yang spesial buat Bang Rojak. Waduh, ada apa nih? Pasti ada maunya nih. Tenang aja Bang, gak ada apa-apa kok. Ya kayak biasa aja. Bang Rojak, kok mukanya ditekuk begitu sih? Ntar gantengnya hilang loh. Gua kesal sama Om Bima. Masa barang dagangan gua dilelang sama dia? Udah bangkrut gua. Mungkin Om Bimanya gak sengaja Bang. Iya Bang Rojak, jangan suka marah-marah Bang Rojak. Ntar cepet tua. Dendam sama teman tuh juga gak baik Bang Rojak. Ntar jadi jauh rezekinya. Begitu ya? Tapi harus bagaimana Bang Rojak? Bang Rojak harus maafin Om Bima. Nah ini yang paling berat nih. Bagaimana nasib dagangan Bang Rojak? Abang tenang aja, insya Allah rezekinya ada kok. Ya Bang Rojak, gimana kalau gini aja nih? Bang Rojak nanti kalau maafin Om Bima bakal anggap pijitin selama seminggu. Gimana? Wah itu dia tuh, yang benar gak? Benar. Wah mantap itu, ya gak? Siap. Deal ya? Iya. Ya udah Bang Rojak, ayo kita ke belakang dulu makan sama minum. Udah disiapin semuanya. Ayo, ayo. Ya Bang Rojak. Kamu di mana Farah? Aku kangen sama kamu Farah. 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 Itu Farah. Farah. Kamu kemana aja Farah? Lepasin, sini orang gue gak kenal sama lu. Farah ini aku, ini suami kamu Farah. Suami mana yang belum nikah? Lu lepasin, lepasin aku gak tau. Farah. Apa sih? Farah pergi sih. Farah. 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 Apa Farah mana gak kenal? Kamu jangan pergi lagi Farah. Aku kangen sama kamu. Apanya kangen sih? Aku junet Farah. Tolong. Farah. Lepasin. Ayo kita pulang ke rumahku Farah. Pulang ke rumah mana? Tolong. Ayo Farah. Ini aku. Farah. Iya lepasin. Aku nyariin kamu Farah. Lepasin. Lepasin. Ini istri saya. Mau gila mau pura-pura gila lo? Siapa yang gila? Ini mah pelecehan namanya. Ayo kita gebukin aja yuk. Ayo, hajar ya. Ayo gebukin. Gila lo. Farah. Farah. Jangan pergi Farah. Kamu jangan pergi sendiri. Farah. Nanti ada yang celakain kamu, Farah. Alhamdulillah. Kenyang. Iya dong, enak kan masakannya. Siapa dulu yang masak? Chef Kak Chelsea. Jadi kamu yang masak? Pantasan enak. Bang Rojak bisa aja. Chelsea juga baru belajar kok, Bang. Di sana lagi. Mana perut gue lapar gini. Aduh, kalau gue ikut makan ada si Rojak tar gue diajak ke pengadilan lagi. Wah, tuntut pengadilan kan suwe nih gue. Mana gue belum ada duit lagi buat gantiin. Aduh. Assalamualaikum. Bebe. Waalaikumsalam. Apa? Be, jawab dong. Masa diem terus? Alhamdulillah. Babe gimana kabarnya? Alhamdulillah, Babe baik-baik aja. Ah, Be, Chelsea siapin makan malam ya buat Babe. Yaudah, Babe cuci tangan dulu. Kalau Chelsea aja langsung jawab. Kalau gue nanya gak dijawab, malah cemberut. Emangnya ada masalah apa sih kak? Ya gak ada masalah apa-apa sih. Cuman kakak tuh pengennya jodohin Ren sama Chelsea. Babi langsung tutup mulut, langsung cemberut. Tanya gak dijawab. Ada orangnya. Fanya,
aku minta mulai sekarang kamu jangan jodoh-jodohin aku sama Rain. Aku tahu kok batasannya gimana sama Rain. Gak harus yang kayak ada di pikiran kamu. Eh, Chelsea! Aduh, Angga, gara-gara kamu sih. Aduh, kalau kayak gini gagal dong mau jodohin Chelsea. Maaf, Kak. Ah, udah kenyang. Tidur aja lah. Ngantuk. Lapar gini mana bisa tidur. Om Bima pura-pura molor, pasti ketakutan ditagih. Ah, bodo amat, yang penting udah kenyang. Aduh, pas banget ya gue nih. Ah, kalau kagak makan begini, gue mana bisa tidur? Mana dari pagi gue belum makan. Rasain Om Bima, kena batunya kali ini. Lapar-lapar.